Dia barada di dalam gua bermadai tasi dan. Dan malaikat jibril memberkannya kepadanya adalah separa kitab Al-Quran yang akan memegang anjing itu. Satu satunya ayat-ayat malaikat jibril akan membuat anda mengafalnya. Kemudian dia akan pergi dan memberitahu seseorang yang boleh kemudian dia menentukan apa sahaja yang mereka cuba. Bukan di atas kertas seperti sehelai kertas. Surat. Tidak dia tidak suka itu. Dia mendapat dan kemudian semua kepingin itu. Kini terdapat semua kemudian kepingin ini dan semua yang disatukan selepas dia mati. Dan itu dikenali sebagai kuasa ya.